Sorry. Lu gak apa-apa kan? Iya, gak apa-apa kok. Salma! Ayo sini, udah ditungguin. Iya. Udah nungguin ya? Dari tadi, Sal. Halo, Pli. Gue baru kan jogging nih. Lu pada masih nongki gak? Oke, gue nyusul ya. Iya nih, dari tadi kita ngomongin. Terus gimana aja sih, Sal? Lama banget, toh. Kita udah nungguin tau di tadi, lama banget. Iya, sorry. Jadi tuh tadi gue tabrakan sama cowok. Terus lah, tadi kan temennya cowok gue tau. Hah, serius? Serius apa deh? Namanya tuh Jurais. Oh iya, ya apa sih? Jurais sempit itu ya? Iya, serius. Coba ya, nih fotonya. Ini bener yang itu. Sikat sih kalau gue. Keren. Coba ya gue telepon cowok gue dulu. Semoga penasaran banget sih sama Jurais. Eh, betul-betul loh kamu. Halo sayang. Kamu lagi di mana? Aku kangen banget nih sama kamu. Iya nih, aku lagi main sama temen-temen aku yang. Oh, ya udah aku lagi di rumah putih sama temen-temen nih. Sopin dong, Beb. Siapa tau ada yang nyantol. Ih, kamu mau main sama temen-temen terus? Sama akunya kapan? Enggak, aku Sherlock ya. Oh, jadi kamu gak mau jemput aku? Ya udah, aku berangkat sama temen-temen aku aja. Bye. Itu cewek siapa? Cakep banget, main gue gebet. Lah, itu kan cewek. Oh iya, itu kan cewek gue. Sana. Lah, duh, ini sih sama yang sering ngomong. Ih, kapan ya, Kak? Lu yang tadi ya? Iya. Tuh kan bener, gue Jurais. Oh, gue Salma. Aham, aham. Ini Dinda yang lagi datang. Kok lu tau sih? Mana sih, tengok apa? Ini mana sih, Dinda? Salma, dengar-dengar kamu pengen ikut lomba yang kertas 21 itu? Iya, aku tertarik banget buat ikut lomba cipta puisi. Doain ya, semoga aku menang. Oh iya, semangat ya. Kamu pasti bisa. Jurais orang kayak gimana sih? Kayak om-om gitu sih. Ih, serius dong. Emangnya kenapa? Lo mau deketin dia? Enggak. Dia mah maunya sama tante-tante gitu, ih mana mau sama bocil kayak lu. Coba pengen tahu aja, coba dong kenalin. Ah, banyak mau lu. Ih, by the way pengen ke minimarket deh, pengen buat es krim. Kayak biasa ya. Nisa, kamu tahu nggak angka favorit aku berapa? Berapa emangnya? Angka favorit aku itu 7. Kok 7? Kenapa? Soalnya kamu tujuan aku. Temukan apa arti di balik cerita. Hati ini terasa berbunga-bunga. Membuat seakan aku melayang. Terbuai asmara. Adakah satu arti di balik tatapan? Tersipu malu akan sebuah senyuman. Membuat suasana menjadi nyata. Begitu indahnya.
Duh, pelan-pelan dong, gue capek. Masa gitu dong udah capek sih, Sal? Ya kan gue gak sering olahraga kayak lo. Ya udah, abis ini olahraga ya, ntar gue temenin. Iya, nanti sama lo ya. Gimana, ulang ini lancar gak? Lancar gak ya? Kan gue jago ngajarin ya, pasti lancar lah. Kayaknya gara-gara kemarin lo ajarin, gue jadi jago deh. Ya udah, bilang apa ke gue. Makasih, Jurais. Ih, udah berduaan aja, pasnya kemarin baru kenal. Oh, gue gak tahu ya kalian deket. Ya kan, parah banget sama-sama gak cerita. Parah banget. Enggak, kita lagi bareng aja, ya kan, Is? Iya, gue yang ngajak ini. Yaudah deh, sebenernya kita tunggu, kita cabut duluan ya. Yaudah, Nis. Bye! Bye. Dok, tadi gue liat Salma lagi jogging bareng. Hah? Serius lo? Di mana? Di taman tadi, gue liat bareng Gina. Emang gak ada niatan confess ke Salma, dok? Jangan sampai nyesel kalau nanti dia sama yang lain. Duh, gue masih ragu, Nis. Gue takut. Saran gue sih cepet-cepet aja deh, jangan sampai nyesel ya. Is, kan Salma masuk final nih buat lomba puisi. Nah, kebetulan gue udah bikinin nih puisi buat dia. Ntar tolong kasih ke dia ya, gue nitip ke lo. Jela, bucin amat lu. Kayak lo gak pernah aja. Ya udah deh, emang lo mau kirim lewat mana sih? Nah, ntar gue kirim lewat email lo ya. Oke, ntar gue kasih Salma deh. Oke, ntar titip salam ya dari gue, semoga dia menang. Siap, udah gue mau tidur dulu, gue ngantuk. Oke, bye. Yaudah, makasih Is. Yoi. Iya, aku kangen banget sama-sama. Aku tuh bangun lagi sering nonton channel video YouTube itu tau. Apa aja? Banyak, aku lupa judulnya tapi seru-seru banget. Sumpah ada yang sedih, bikin baper, romantis, semua seru banget deh. Oke, nanti mau dengerin ya? Ya kamu harus nonton, nanti aku rekomendasi. Bagus ya. Ya video ini sehari ini tuh pengumuman lomba aku tau. Iya, lomba yang waktu itu ya? Iya, aku udah deg-degan, kira-kira aku menang gak ya? Nis, notifnya baru masuk! Nis, aku juara satu, Nis! Oh, iya, aku seneng banget! Nis, aku gak nyangka sumpah aku juara satu! Ih, bentar, aku harus cepet-cepet kabarin Jurais sekarang juga. Kok Jurais? Iya, soalnya dia bantuin aku bikin teks lomba. Lah, dia bikin teks lomba kamu terus aku tau. Hah? Maksudnya? Loh, tapi kok Jurais bilangnya dia yang buat? Kayaknya dia buat. Coba deh kamu coba. Ya, pastiin. Kayaknya sih beneran aku yang bikin itu. Kamu beneran, Nis? Gue kecewa sama lo. Gue kira lo beda dari yang lain. Kenapa, Sal? Bisa-bisanya lo nanya. Gue usah pura-pura gak tahu deh. Aldo. Aldo, maaf ya. Aku beneran gak tahu kalau ternyata puisi itu kamu yang buat. Ya gak apa-apa, Sal. Kamu kan juga suka sebenarnya sama Jurais, kan? Enggak, dong. Gak gitu. Kalau gitu aku punya kesempatan, dong. Hah? Maksudnya gimana? Salma, sebenarnya aku udah lama siapin puisi ini buat kamu. Hidupku mungkin tak panjang. Tetapi cintaku akan selama berakhirnya waktu di dunia ini. Janganlah kau anggap ini hanyalah sebuah rangkaian kata. Karena setiap huruf, setiap kalimat ini mewakili perasaanku. Perasaan di mana aku mengagumimu. Perasaan di mana hatiku tertuang dalam syair ini. Dan jika aku dapat memilih, aku memilih untuk bersamamu. Bisa temani hari-hariku yang tak selalu indah. Walau kita tak bisa bersama.
lembut tutur katamu, merdu tawamu, parasmu yang menawan, buat diriku tak bisa lupa. Ya Allah, Evan, guys, nengok guys. Astagfirullah. Sumpah bapaknya gak liatin. Udah.